PSM Makassar sudah menjadwalkan latihan perdana pada 1 Juni 2023 hari ini. Ini sesuai kesepakatan manajemen dan pemain. Media officer PSM, Sulaiman Abdul Karim mengatakan latihan sesuai jadwal. PSM Makassar akan latihan perdana di Stadion Kale Goa Kabupaten Goa pukul 16 waktu Indonesia Tengah. PSM Makassar saat ini masih diperkuat wajah-wajah lama. Sejauh ini sudah ada 25 pemain yang akan memperkuat laskar finisi musim depan. 25 pemain terhitung sudah teken perpanjangan kontrak sampai beberapa musim ke depan. Hanya Ramadan Sananta yang sampai sekarang belum diresmikan oleh PSM. Namun itu tidak membuat pasukan Ramang tumpul di lini depan. Selanjutnya, Punggawa Rama akan berkumpul dan latihan pada 1 Juni. Cuk Eja hanya mempunyai kurang dari 6 hari untuk persiapan tim. Tentu ini waktu yang singkat untuk menghadapi tim sekelas Bali United.